Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat berbingkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak ada kursi, melainkan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beberapa patah kata mengenai dakwah Islam yang berjudul mengenal Allah dari segala bentuk kebesarannya. Rahimahumullah. Jadi sekalian, kita semua tahu bahwa Allah Maha Tinggi, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang telah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, Allah yang telah menciptakan segala manusia dari segala bentuk yang sempurna ini. Kita wajib mensyukuri segalanya yang telah Allah berikan kepada kita. Kita wajib menjaga semuanya. Bahkan zaman sekarang banyak manusia yang ingin mengalahkan kecanggihan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk teknologi, robot, dan segalanya. Orang tua saya pernah berpesan kepada saya, jangan pernah kita menyesal karena menjadi orang yang miskin akan harta, tapi kita harus bersyukur karena kita masih bersyukur. Kita masih mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah beri kepada kita. Kebesaran Allah itu mata, kaki, dan segalanya yang masih kita gunakan dengan sempurna ini. Terdapat dalam surat Ar-Rahman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu. Allah yang maha pengasih dan lagi yang maha penyayang. Dia yang telah mengajarkan kita membaca Al-Quran. Dia yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Daun, pepohonan, dan tumbuhan semua tunduk kepadanya. Begitu pula kita harus menjaga keseimbangan yang telah Allah ciptakan kepada kita. Cukup sekian dari saya. Yang terakhir dan yang terpenting, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bila liqa ma salamah, wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.